cari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona. Kisah cinta di pasaraya. Aku dulu pergi pasaraya juga. Jalan-jalan aku kenyik mata. Cik, 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 dia lari. Dia mata kening. Kening aku ni tebal. Aku kecik macam buat the rod. What the rod is cooking. Dia lari juga. Kening tebal. Kau tengok abang ni. Kening tak tebal. Dia kenyik mata je. Dia kenyik mata sana, sana, sana. Eh, lima orang awet masa tu. Lima-lima dia kenyik mata. Tapi lima-lima lari. Yang seorang tu datang kembali. Pergi datang kembali. Tapi aku tak tahu dia lah cakap dengan aku. Yang seorang ni Abang Zul ni. Yang seorang lagi tu datang kembali. Aku kata dia lah dia. Aku kata inilah mungkin pilihan hati. Pilihan dia. Pilihan Smoti. Smoti. Oh, kata eh. Smoti. Makin memilih semakin pusing. Makin teruja pilih yang mana. Pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Tidur dia tak lena. Besok pergi balik, ada awet tu duduk penjuru yang sama. Dia kenyik mata lagi. Dia kenyik, 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 kenyik mata. Jadi kunyik dia. Alamak, tersasul. Pandai kau main mata eh. Boleh test tak? Dia tak nak test pasal orang rumah dia. Oh, kau kat situ kan? Apa nama rumah tu? Awing. Awing? Awing ada tu. Awing ada kat rumah tu kan? Kau tengok aku kan? Abang kata tak nak kenyik mata dah. Kenyik-kenyik mata. Anak dah berapa bang? 4 orang. Kau tengok. Kenyik-kenyik anak 4. Pandai betul. Pergi pasar raya. Dia kenyik-kenyik mata. Anak ada 4 sekarang. Dulu kenyik-kenyik mata. Dia kata, mai bang, kita masuk secret recipe. Mari bang, masuk ini. Ayam doge, ayam doge. Ada kedai ayam doge. Itu pasar malam. Aku tengok daripada langit turun ke bumi. Dia nak bawa orang rumah awing tu, yang berada di rumah tu. Main-main sini. Kita tengok daripada langit turun ke bumi, berapa duit untuk adik awing kita. Isteri-isteri, isteri kesayangan dia. Daripada langit turun ke bumi. Kau tengok ke jenguk. Oi, boleh tahan mata ni. Saya satu untuk Abang Zul dulu. Okey. Okey, ting 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 ting. Yang kedua untuk Abang Zul lagi. Okey, terima kasih. Awing kita bagi kejap ni. Sikit-sikit. Okay. Kita gelek sikit, kita gelek untuk Awing boleh. Gelek-gelek. Pandai gelek. Makin lama makin sebar. Makin lama makin ting 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 ting. Wow. Tahu tengok kau jenguk berapa yang ada. Anak ada sekali, aku bagilah duit untuk anak juga. Cik. Anak kau rumah kau bawa mak dia, kau kena bawa anak sekali. Ini dah untuk anaknya. Ting 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 ting. Untuk uminya, Umi Awing eh. Anak seorang lagi yang duk share tu, nombor 2 tu. Apa yang nombor 2 tu anak? Farisha. Farisha. Share 1, share 2, share 1, share 2. Kau ambil info mama kau kan. Kau ambil info papa kau buat lagi kan. Ni Farisha aku bagi kat kau. Yang lain-lain tu kau kena share dulu. Kau tak, aku tak bagi. Terima kasih. Okey, itu dah kita bersama dengan Banzo kita. Dan jom, ini hari adalah kereta yang terpakai. Kereta yang orang kata dia ambil yang biasa-biasa je. Sebab apa? Sebab dia kata kalau beli baru pun performanya sama. Tapi dengan Cik Din kan ada as good as new. Sama seperti baru. Sama seperti baru. Kalau teruna belum tentu turunannya. Kalau suami orang sudah tentu suami orangnya. Ha
Alamak, kesas aku. Okey, kita nak tanyalah. Nama Zul kan? Ya, saya Cik Ding. So, kena saya daripada mana ni? FB ya. FB? FB. FB Live kan? Ya, betul. So, bagaimana rentak riak saya kat sana tu? Faham. Mesra, happy ni macam tu. Macam ni, melompat-lompat patutlah. Yang Farisha tu melompat juga. Abah melompat, dia melompat. Okey, urusan bersama dengan Cik Ding Kanada. Oh, TikTok lah. Terbaik TikTok, lah. Terbaik. Ha. Cepat apa, terbaik lah. Terbaik. Tak boleh tak kata. Cepat. Dua-dua dia tambah. Memang terbaik. Sebelum ni saya dengar cerita tu, Kak Awing ada cerita kat saya kat rumah tu. Ha. Dia telefon ni, abang tu pergi sana. Temenung kedai. Pergi ke sini, tarik telinga. Ke hujung sana telinga juga kena pajar. Boleh ke tak boleh? Yeah. Boleh ke tak boleh? Semua pening kepala. Lima tu banyak tempat pergi kan? Ya, yeah, banyak tempat juga. Lepas tu ditendang di siku. Ya. Yeah. Ditendang di siku, balik rumah nasib baik rumah ada kan? Ya, yeah, betul. Dia peluk abang lah tu. Dia peluk abang lepas lomnya lolos. Kau nak tahu perangai dia? Aku tengok tu. Orang rumah dia menari-nari tepi dapur. Tak boleh tidur. Ting. Dan kita nak tanyalah, pesanan terakhir untuk mereka di luar sana, Mak, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit, Mak. Kalau buat kereta, sila berusaha dengan Cik Din lah. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Itulah. Lupakan yang lain lah. Cari Cik Din je lah. Say. Kan ada. Buang masa je dia pergi tempat lain. Hari tu macam dia mengorak awet-awet ramai tu, buang masa yang lain tu. Yang awing tu yang paling betul. Yang tu dia katakan, bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Baik sekali, Pak. Selalu. Panggil bateri dia. Bateri dia tukar, boleh tukar. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340 0034 sekali, bang. Yeah. Milikimu yang ku puja selalu. Lupakan yang lain ya. Cari Cik Din je lah. Yes. Mana satu kepilihan hati makin Habis semua. Pusing makin teruja pilih yang. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Akhirnya aku pilih dua-dua. Ya. Dua yang oi, dua. Satu untuk ayang, satu untuk abang.